Pertama kalinya di akun saya di channel Gamer Sejati mendapatkan hero bintang 11. Level capnya 250, Pak. Bintangnya warna-warni. Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi Mobile Legends Adventures ya. Dan di episode kali ini, setelah kemarin kita si Gashen-nya udah 9 stars bro ya, hari ini kabar baiknya kita bakalan menaikkan lagi bro ya, di anak kardus. Kayaknya bro ya, si anak kardus bisa kita naikin. Bentar, siapakah anak kardus? Bentar, mana fusion? Ada di Martial, yaitu si ini pak, si Silog. Ini meskipun tidak kita inginkan, tapi anehnya selalu dapat dia terus gitu. Ini bisa, ntar ini gabungin sama dua lagi dari mana? Dua lagi kita bisa dapetin dari guild shop. Ini ada satu, sama satu lagi dari Starlight Shop kalau nggak salah ya. Kita lihat di quest Starlight Pass, nah, Starlight Shop di sebelah sini, bisa sebelah cuman. Oh ya by the way, ini gua recordnya pas lagi ada event Hot Heroes cuman. Saya lihat-lihat kayaknya gak worth it pak ya, cuma dapatnya epic biasa, bukan epic plus, bukan legendary. Jadi saya tidak bersemangat buat ini. Oke, kita skip aja. Paling travel star-nya ini setiap hari ini ada waktu sampai berapa jam, berapa hari sih? Mingguan kayaknya bisa ini ya. Sign in ya, ya ambil lah sign in. Only fast, diamond fast, starlet fast. Udah gitu doang. Event yang tidak menarik. Oh my god. Yaudah kalau begitu, sebelum kita si Gushen lagi, Ijilongnya kita jadikan 11 stars. Kita bakalan beresin dulu si Tower Babel yang Light Tower sama Dark Tower kebetulan ini kebuka. Yang lainnya udah tutup, oke gak apa-apa. Berhubung kita udah sedikit ada upgrade lightnya, jadi sedikit lebih strong sekarang ya. Oh ini khusus light doang ya. Kita lihat ada Gushen. Di depan kita pakai Kampratos aja ya, oke. Aduh magenya. Gimana nih? Gak ada mage sama sekali, cuman dia doang gak? Nah gini aja ya. Saya gak tahu nih si Gushen bagusnya di tengah atau rada atas ya. Oh rada atas sih bisa kalau mau, nah gitu. Oke kalau begitu kita langsung aja ya. Magenya di belakang aja, oke. Semoga bisa sampai 10 ya, rata-rata harus 10 dulu. Oke masih bisa. Gushen enak banget pak aslinya pak. Oh my god. Di ini saya tersingkirkan, si Alcero tersingkirkan, Moskov saya tersingkirkan. Dan dia biasanya nilai, wah itu pedih banget pak, ultimate-nya itu pedih banget. Dan ngalahin si ini juga pak ya, si Alisai kadang-kadang kalah sama si Gushen. Padahal dia resonansinya beda sendiri ya, light gitu, tapi entahlah. Kita lihat aja ntar ke depannya ya. Saya berharapnya ntar kalau ada gacha-gacha lagi bisa dapetin si Moskov, supaya bisa ke 10. Jadi pilihan saya makin banyak gitu. Lanjut gacha kenapa tiba-tiba mati? Oh levelnya 1. Saya baru ngeh. Ya sebentar pak ya, sebentar ya. Oke, nggak ada light lagi kah? Waduh ini gawat pak. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, sudah dijadikan bos. Levelnya sudah disamaratakan. Lanjut lagi light towernya. By the way duit kita sekitar 2000-an ya gemsnya ya. Kita lihat apakah dapat 4000. Kalau kemarin 3 dapat 4000, kalau 2 mungkin 2000 kah? 1000 kah? Entah lah. Kita lihat. Oh my god. Kenapa ada si Xbox itu pak? Yoi! Yang paling saya suka dari Gushen adalah ketika musuhnya pada ngumpul di tengah, dia lempar. Ntar pas mau ultimate saya kasih slow motion pak. Oke slow motion nih, siap-siap Gushen. Yang lemparnya ke situ. Keburu pada mati semua eh. Cuman kadang-kadang ada di tengah ngejajar. Dia paling perfectnya, berarti paling perfectnya dia kalau di tengah banget gitu. Kayak gini nih. Salah. Nah. Kita lihat ya. Kita tunggu sampai dia ultimate baru kita keburu mati semua nih musuhnya nih. Sedikit lagi. Belum. Malah lompat. Up. Ini pak, set. Yang belakangnya juga kena, si Estesnya kena. Pedih. Oke, saya setuju. Kita lihat pas mau ultimate ya. Biar kalian puas. Kemarin belum bisa liatin gameplaynya. Dikit lagi. Lompat dulu saudara-saudara. Oke, here we go. Push on. Lihat pak. Set. Aduh, kenanya salah pula-pula doang. Bener-bener. Wah, ini jebretan. Saya baru lihat, Pak. Si pria ultimate-nya kayak gitu, kah? Malah menghilang lagi. Oke, ini cepat-cepat lagi. Lagi ultimate. Soalnya dia masih jelek, ya. Cuman kalau pria saya udah bintang 9, mungkin bagus juga kali. Sekarang masih jelek, Pak. Masih bintang 7, terpercaya. Oke. Lihat lagi, Pak. Ya. Siap. Musuhnya rada nyebar, ey. Belum. Oke, go. Ya.
Belum ultimate udah mati duluan. Bentar banget ya. Terus minta lagi. Untungnya kita upgrade pas silainya. Kalau enggak, wah repot kesini deh. Come on. Ini pak. Set, 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 set. Sedap. Wih, jebret. Nice. Satu terakhir. Satu. Ini dapatnya dark ya. Cuma ntar saya gacha-gacha aja kalau ada event lagi aja ya. Kita kumpulin dulu pak. Event sekarang jelek banget. Ini nggak usah gacha sama sekali lah. Kita tungguin seminggu lah. Lagian saya masih ada stok yang kemarin. Iya. Dijembret saja sama pria. Punya selera. Come on. Yos. Lumayan, prianya lumayan. Damage taken-nya. Tapi masih kurang ya, masih kurang greget. Yus. Udah nggak bisa ya. Sayangnya per sekali itu cuma 10 level ya. Mungkin ntar minggu depan 10 level lagi, 10 level lagi gitu ya. Makin susah. Oke, okay, next. Dark Tower-nya. Untungnya dari pertama ya. Dark Tower kalian tahu lah. Saya masih ada beberapa yang kuat. Siapa yang YOLO di tengah? Ini. Assassin-nya 2 dong di tengah. Yaudah, yang penting si mau chop-nya lah tengah-tengah lah. Biar amat semua ya. Yus. Si Argus tumben, mbak. Berani-beraninya si Argus merebut posisi di Alice, mbak. Jelas si Alice ini yang bibi. Iya, rebutan. 2. We can do this. 3. Cuman saya heran kenapa Karina saya bintang 7 terus. Nggak pernah dapat lagi. Padahal kemarin chance-nya 200 kita gacha bro ya. Chance-nya dinaikin tetap nggak dapat Karina loh. Bener-bener Karina ya. Emang sebagus apa sih dia? Bintang 9-nya. Apa susah dapatnya? Pria boys. Oh ya by the way saya butuh Ali 1. Sama siapa lagi? Di Argus 1 buat naikin ke 10. Cuman ya kalian tahu ya, satu doang susah banget. Butuh berbulan-bulan, mbak. Butuh berbulan-bulan. Oke, gak kerasa udah ketujuh lagi, hei. Tau sebab ya. Diberatkan, boys. Iyuh. Cuman yang saya suka dari si Karina yaitu, pak ya. Yang ngincar yang paling lama dijeberatkan, terus dia ngeluarin shield. Buat menghindari basic attack ya, lumayan tuh. Kalau dia di tengah-tengah dibully gitu. Come on. Tolong. Kuat, oi. Nice. Cuman kalau si Halkurt emang kepake banget, pak. Apalagi kalau musuhnya mage-mage ya, kepake banget si Halkurt. Cuman masalahnya kalau nggak ada mage sama sekali, marksman semua itu repot, pak. Harus diganti si Halkurt. Kalau nggak mati terus. Oke, kita lihat. Waduh. Dahsyatnya. Colok. Wah, itu dia. Lumayan loh. Karina dia yang tahan badan loh. Oh my god. Damage-nya masih belum ya. Oke, ini last. Kita lihat apakah mampu mengalahkan. Kayaknya sih masih mampu ya. Tolok. Nice. Ijin deh, pak. Selat. Tolok. Itu saya suka, pak ya. Oke, kita dapat yang light epic. Nice. Berapa ya? Kita lihat tadi uangnya sekitar 2000 gems. Sekarang jadi berapa? 4000. Dapat 2000 gems gratisan. Coba aja kebuka 5-5-nya ya. Wow. Langsung aja main. Oke, Hall of Fame-nya. Tumben masuk light di atas ini, pak. Entahlah. Cuman campaign-nya sekali lagi saya masih mentok di 2839. Saya udah nyoba berbagai macam kombinasi, masih tetap gagal ya. Mohon bersabar. Tower Babel-nya 386. Butuh 14 floor lagi buat ke 400, bro. Dan itu tidak mudah. Satu level aja susah. Yaudahlah. Oke, kalau begitu ada bisa sambil ambil kah? Klaim. Sekarang saatnya. Saya beli dulu ya. Bentar, gold donation. Oke. Habis, nggak ada lagi. Langsung saja guild shop. Nah, si anak kardus. Kita beli ya. 18.000, untung saya nabung. Yus, anak kardus. Satu dan satu lagi sekali lagi ada di Starlight Shop. Ini dia si anak kardus. Ingat bro, kemarin ingat bro yang musim kemarin Starlight Shop. Pas kita ini beli sekarang ya. Yus. Terus ntar di detik-detik terakhir bakal muncul lagi entah ngebug atau apa ya kemarin ya. Cuman ada kemungkinan saya bisa beli lagi ntar ya. Siapa tahu, kita lihat aja ya. Nah, di satu hari atau dua hari terakhir dia muncul. Oke. Dan sekarang saja kita pushin hela. Kita pushin. Butuh satu bintang. Mana nih? Loh, kemana ya? Oh, ini di sini, pak. Belum saya ambil. Orang suka menghilang. Nah. Kita pushin kan, boys. Satu-satu, kayak benar. Saya cek lo untuk memastikan, yep. Bintang 6 semua. Bintang 6 kan? Akhirnya.
Pertama tadinya mau Estes, cuman Estes saya jarang kepake pak, apalagi di si apa namanya arena itu yang tiga tim itu loh, itu jarang kepake pak. Makanya yang kepake banget ini justru sekarang. Jadi sekarang daripada naikin Estes ke 11, kayaknya saya mending naikin si Zilong deh ya. Ya Estesnya ntar aja kalau ada bonus apa gitu nggak sengaja dapat baru kita naikin ya. Oke, ntar saya ntar ngobrol lupa lagi. Oke, jebret. Oh, dan saatnya pertama kalinya di akun saya di channel Gamers Jati mendapatkan hero bintang 11. Level capnya 250 pak. Bintangnya warna-warni. Let's go. Oh my god. Dan katanya dari 11 sampai 15 semuanya sama pak. Butuhnya 1, 6, 6. Tapi gak tau ya, ntar kita lihat ya. Entah 12 ke 13 beda lagi, entah saya belum pernah lihat. Setidaknya ntar kita dari 11 ke 12 masih sama ya kayak tadi ya. Saya butuh 4 Zilong lagi. Akhirnya, dan ini bakalan kepake banget. Aduh, ini menggiurkan. Ah, gak punya duit saya. Abis duit saya. Kepake banget di sekali lagi nih, di Brawl Arena. Brawl Arena, aduh saya dikalahkan. Oi, saya drop ke berapa? Ke 50 lagi. Tapi gak apa-apa. Ntar saya bakalan coba grinding lagi buat naikin ke 10 besar ya. Targetnya 10 besar, kalau bisa masuk 10 besar enak pak. Defense-nya yang kepake ada di tim 3. Nih, Zilong saya. Tapi kayaknya bakalan saya naikin ya ke 250 daripada ngambil pakai 180. Cuma gak tahu sih yang saya korbankan siapa. Kemungkinan besar sih si Hacerut saya korbankan atau si Mosk. Mosk apa ya? Si Hacerut kayaknya ya. Buat naikin si ini bro. Ya, daripada enggak ya. Yos! Oke bro, jadi tajata hari ini. Thank you banget karena nonton. Salam, keep bersyadi.